kecuali merdeka. Nah, merdeka tidak ada. Tidak ada pilihan. Tapi Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan tidak ada opsi untuk Papua merdeka. Bahkan, Wapres dalam waktu dekat akan berkantor di Papua mulai 4 September 2023 mendatang untuk menangani kesejahteraan hingga keamanan di Papua. Pasalnya hingga saat ini banyak kelompok di antaranya Organisasi Papua Merdeka bahkan kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan dan berkeinginan agar Papua merdeka. Wapres menegaskan untuk menangani kesejahteraan dan keamanannya harus di tempat yang membutuhkan penanganan. Sebelumnya, Wapres mengatakan hanya 6 wilayah yang berpotensi mengalami konflik. Jadi, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana. Jangan sampai kita yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Kecuali merdeka. Merdeka tidak ada pilihan. Tapi selain itu, kita bisa dialogkan dan kita cari solusinya untuk Papua, orang Papua, dan untuk Papua, ujar Wapres usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 26 Agustus 2023.